Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kami, saya Muhammad Furqan Akbar dan ini Muslim. Jadi sekarang di belakang ada acara, yaitu kegiatan yang kami adakan karena rasa syukur kami terhadap apa yang telah kami alami di asrama ini. Jadi ada kegiatan di belakang, maka kita akan bertanya kepada salah satu anggota, yaitu Muslim. Ya Muslim, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah, saya merasa senang akan aktivitas yang kita adakan untuk malam pada malam hari ini, dan rasa syukur yang telah kami dapatkan, maka kami merealisasikannya dengan cara bekerja gabung. Jadi bagaimana, Pak Furqan? Mungkin, itu jagungnya bisa dibeli atau gimana? Dicuri? Tentu saja dibeli ya. Dibeli di mana? Di mana itu saya kurang tahu karena itu yang dibeli. Itu tadi sekitar jam berapa mulai membakar-bakar? Tadi kita memulai aktivitas ini sekitar jam setengah enam, tadi sebelum maghrib. Kami mulai membakar barangnya tadi untuk mempersiapkan bakar jagungnya. Setelah itu, setelah maghrib tadi, baru kami memulai untuk membakar jagungnya tadi. Ini kayaknya udah hampir masak jagungnya. Mungkin kita lihat aja langsung ke belakangnya ya. Oke. Baik, Pak. Pak, ikutkan kami. Hai. Assalamualaikum. Bagaimana kawan-kawan semuanya? Ya, ini inilah kegiatan kami sekarang. Ada yang mau silakan ke sini. Jadi adanya aktivitas kami pada hari ini mungkin I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ana yang Ana cintai di mana pun berada. Kami dari Asrama Manteka Nasional di Islamic Center kali ini mengadakan acara, yaitu berbentuk syukuran dengan kami adakan acara, yaitu bakar-bakar jagung. Mungkin teman-teman bertanya-tanya tentang Manteka Nasional. Apa sih Manteka Nasional itu? Mungkin kami selama ini di Manteka sudah 8 bulan kami di asrama. Mungkin kami merasakan suka dan duka. Teman-teman pasti mau menanya, apa sih suka duka kami selama di asrama? Mari kita tanyakan kepada teman-teman 3 kata dari teman-teman untuk Manteka. Ikuti saya. Baik, ini teman kita Genta. Genta, apa yang antum rasakan selama di Manteka? Sebutkan 3 kata. As-sabru, mujahadah, wan najah. As-sabru, al-mujahadah, wan najah.
Okey, syukran Genda. Selanjutnya, Ilham. Ilham, tiga kata tentang Man PK Ilham. Mata air berada di langit-langit. Mata air berada di langit-langit. Apa maksudnya tu? Maksudnya bagian langit jelas tu ada terdapat mata air yang menetes. Oh, berarti di asrama tu bagian atasnya terdapat air yang menetes. Itu bukan langit tapi atap asrama. Ya, teman-teman yang lain. Muslim. Okay, kita akan menanyakan tiga kata tentang Man PK. Apa sih tiga kata tentang Man PK ni? Isna fi layalina. Isna fi layalina. Apa artinya sih? Kami hidup di malam-malam kami. Jelas kan? Kami hidup di malam-malam kami. Okay, selanjutnya teman kita. Okay, selanjutnya ni teman kita bernama Habib. Beb, sebutkan tiga kata tentang Man PK, Beb. Man PK itu... Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Minta waktunya tempat. Kita minta kepada Soleh tiga kata tentang Man PK. Syukurillah. Mungkin tentang Man PK. Selanjutnya teman kita ini Nabil. Minta waktunya sebentar, Bil. Jadi, Bil. Kita minta kepada Nabil sebutkan tiga kata tentang Man PK. Teruslah bernafas. Sekian. Teruslah bernafas. Kurang dari tiga kata. Kenapa? Ini namanya Zikri. Akan kita minta tiga kata tentang Man PK. Zikri, tiga kata tentang Man PK. Penerang dalam kegelapan. Penerang dalam kegelapan. Oke, Ihsan. Ini namanya Ihsan. Kita minta tiga kata tentang Man PK. Insanun muhtarun ghairu muhtam. Insanun muhtarun ghairu muhtam. Bakar jagung bersama. Bakar jagung bersama. Oke, syukran. Masya Allah, mantap. Tiga kata tentang Man PK. Harus berpandai-pandai. Harus berpandai-pandai. Oke, Masya Allah. Berpandai-pandai dalam apa nih? Dalam segala aspek. Mantap. Oke, oke. Ini namanya Muslim. Oke, kita minta kepada Muslim tiga kata tentang Man PK. Keleluasaan memberikan cinta. Keluasaan memberikan cinta. Mantap. Syukran. Ini namanya Nopal ya teman-teman. Jadi kami minta kepada Nopal tiga kata tentang Man PK. Bapak. Agak panjang setek ya. Bersantailah walaupun itu akan membunuhmu. Bersantailah walaupun itu akan membunuhmu. Oke, Pal. Syukran, Pal. Mantap. Oke, okay guys, sahabat-sahabat sekalian, mungkin pada malam ini hanya sekian vlog dan keseruan kita pada malam ini. Silakan ikuti terus vlog dan kegiatan kami pada kegiatan berikutnya. See you next time. Syukran alaih imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.